Bahan kapdannya ada enggak? Pak foto dulu ya. Iya, iya. Di Semarang sorangan. Kick off babak pertama akan segera dimulai, di mana Umah Aljun FC Majasari berhadapan dengan SLIF Celigung. Umah Aljun FC mengenakan kostum kuning hitam dan dari SLIF Celigung mengenakan kostum merah hitam. Jangan sampai dilewatkan pertandingan big match di siang hari ini. Tentunya menjadi pertandingan yang menarik di laga semifinal turnamen Asian Cup Piala Wakil Bupati 2022-2023 tentunya. Dan wasit yang akan memimpin pertandingan di siang hari ini dipercayakan kepada Bapak Hartono dibantu dua hakim garis. Tiga hakim dari sekaligus pemirsa. Wahab. Siapakah yang akan berhasil lolos ke babak selanjutnya atau laga final nanti, SLI atau Umah Aljun? Kita akan menyaksikan sesaat lagi. Mencoba umpan pendek pada nomor punggung 21 Heru Maksudnya. Kembali para pemain SLI mencoba menguasai permainan. Mengotak-atik bola di area pertahanan sedikit, kali ini mampu dicuri para pemain Aljun FC. Coki kali ini pelanggaran apakah? Lemparan ke dalam saja pemirsa. Bola. Cokot bola gitu. Bolanya ditendang ke sini. Rek di kompal lah. Tuku. Jadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Serangan datang dari kesebelasan SLIIF mencoba merusuk dari sektor kanan pemirsa. Ataukah saudara Diki kali ini? Masih Diki. Kembali curi para pemain Aljun kali ini. Coki umpan terobosan maksud kepada saudara Arif. Masih bisa digagalkan saudara Borin. Kembali mampu dihalau deplay, kali ini serangan datang dari kesebelasan SLIIF kerjasama dengan nomor punggung 15 kali ini Hadi Maksudnya. Kembali nomor punggung 8 PL ke belakang saja Heru. Kembali dilakukan para pemain dari Aljun Firman kali ini. Crossing berbahaya Deka di sana. Masih Deka kali ini sendirian saja mencoba menuju sektor kanan. Crossing berbahaya, tandukan dari saudara Arif masih bisa digagalkan para pemain SLI. Kembali datang serangan, masih Deka mencoba menguasai permainan melewati dengan nomor punggung 8 per shooting langsung berbahaya pemirsa.
masih bisa digagalkan penjaga gawang Jakpra kali ini. Sepak pojok pertama diberikan wasit kepada para pemain dari Aljun FC ini. Sudah dilakukan Ajis crossing. Sudah kepada saudara Ridwan kali ini gagal kembali. Ajis mencoba menguasai bola, masih Ajis belakang saja maksudnya. Crossing kali ini nomor punggung 6 Deple gagal, ada saudara Diki di sana berbahaya. Offset pemirsa, saudara Hadi kali ini terperangkap offset. Rio kali ini pendek datangnya kepada nomor punggung 6 Depe. Ajis di sana, masih Ajis coba menguasai permainan di area pertahanan sendiri. Rio melebar kepada saudara Septian. Eridwan kali ini Hadi, masih Hadi kerjasama dengan nomor punggung 9 Ai kali ini masih bisa menguasai permainan. Ridwan di sana, pelanggaran kali ini untuk kesempatan Aljun FC. Skor sementara masih 0-0 di babak pertama ini. Ancang-ancang Ridwan lebar kali ini Deple yang dituju, masih Deple. Siapa yang dituju kali ini? Kembali digagalkan Tian Maksudnya kepada saudara Iman, kapten kesempatan dari SLI FC Ligung. Kembali Deple mencoba mengamankan area pertahanan DK. Ajis di sana kerjasama yang cukup kalau dengan nomor 19 Handaru. Lagi-lagi masih dalam penguasaan penjaga gawang Jakpra. Penjaga gawang dengan postur yang cukup tinggi di siang hari ini. Kembali nomor 12 Iib lebar pada Diki yang dituju maksudnya. Kembali para pemain dari Aljun mencoba menguasai permainan. Firman ke belakang saja, Rio kali ini masih Rio mencoba melewati ada nomor punggung 13 Hadi kali ini berhasil. Ajis di sana duel terjadi dengan nomor punggung 21 kali ini Heru maksudnya. Kembali para pemain dari Aljun FC mencoba membangun serangan. Ada bola di sana, terlepas coki di sana, dibuang saja oleh nomor punggung 3 Iman maksudnya. Kali ini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Aljun FC pemirsa. Nomor punggung 19 kali ini Handaru mencoba menguasai permainan ke belakang saja. Ajis yang dituju, masih Ajis. Umpan crossing berbahaya yang dituju kali ini Coki. Deka di sana dibiarkan saja oleh para pemain dari SLI FC Ligung pemirsa. Lagi-lagi hanya menghasilkan sepak pojok. Lagi-lagi dengan tenang penjaga gawang Jakpra menangkap si kulit bundar pemirsa. Ancang-ancang Jakpra kali ini. Siapa yang dituju kali ini? Hadi atau saudara Iib? Sudah dilakukan Diki di sana. Duel terjadi dengan saudara Septian kali ini. Masih bisa digagalkan Borin. Ridwan kerjasama dengan nomor punggung 12 Firman. Maka ada Ajis. Bukan pelanggaran, lagi-lagi serangan yang begitu mematikan dari kesebelasan Aljun FC mampu dihentikan saudara Iman pemirsa. Kali ini datang serangan dari sektor kanan, lagi-lagi kandas di tangan saudara Ridwan pemirsa. Ada nomor punggung 19 Handaru maksudnya melebar pada Deple yang dituju, masih Deple. Pendek datangnya bola kali nomor punggung 7 Arif, masih Arif. Iman di sana pemirsa. Nampaknya satu pemain terkapar dari SLI FC Ligung kali ini. Siapakah dia, Tian ataukah saudara Peong pemirsa? Yang
jajah tuh nanti tetap cepat juga. Tadi pengen lempung kepanasan. Iya, ini dia. Apa nana? Jadi, masih bisa dilanjutkan ataukah perlu diganti? Aja tuh ninggal ya. Ganti nggak bulat itu ya. Saudara Peong atau saudara Pian kali ini. Kawannya tadi. Ceklannya. Iman kali ini tembak langsung berpanjang dituju Iim atau saudara Hadi kali ini. Saktian di sana umpan crossing maksud pada saudara Coki pemirsa. Balik para pemain dari Arjun mencoba menggempur pertahanan lagi-lagi selalu gagal. Serangan kali ini dari Arjun FC masih bisa dikuasai para pemain dari SLI FC Ligung pemirsa. Kembali masuk Peong. Shooting langsung ke depan. Iman kali ini kepada saudara Iit maksudnya. Lemparan ke dalam. Lagi-lagi untuk kesebelasan SLI FC Ligung Aik di sana. Kembali serangan datang dari kesebelasan Arjun. Lagi-lagi umpan crossing masuk pada Arif. Masih Arif di sana. Umpan lebar kepada saudara Hadi yang dituju kali ini. Masih Hadi atau saudara Arif di sana. Apa yang terjadi? Pelanggaran saja pemirsa. Nah. Pelanggaran kali ini untuk SLI FC Ligung membuka keran gol dari tendangan langsung kita saksikan sesaat lagi. Siapakah yang akan menjadi algojo dari SLI FC Ligung kali ini? Saudara Iif ataukah saudara Hadi kali ini? Ancang-ancang sudah dilakukan, berbahaya, hampir saja masih membentur tiang gawang pemirsa. Skor sementara masih 0-0 di babak pertama ini. Peluang yang tercipta kali ini cukup berbahaya, namun lagi-lagi masih membentur tiang gawang. Lebar kali ini pada Saktian pemirsa. Bayu. Kembali serangan datang dari kesebelasan SLI. Itu Pak Ali itu. Wasit, ada pergantian pemain dari SLI. Keluar Peong nomor punggung 8 masuk Sanjar nomor punggung 32. Tanda tangan dulu itu enggak oleh kecil. Kalau belum ditanda tangan ya Dina. Dan di sehat dan meningkat seberapa? 11. Lagi-lagi pelanggaran tercipta, ancang-ancang Borin atau siapa dia akan menjadi algojo. Shooting langsung masih membentur para pemain dari Arjun FC. Hanya menghasilkan sepak pojok saja di babak pertama ini. Skor masih sama kuat 0-0 pemirsa. Mundur sih. 4-5 pemain sudah berada di depan istana gawang. Crossing lagi-lagi masih bisa digagalkan para pemain dari Arjun FC kali ini. Serangan
belakang, ke belakang saja maksudnya Septian yang dituju umpan kursi ke depan. Coki atau Pandeka masih bisa digagalkan poin. Dua yang terjadi kali ini Rio di sana. Umpan lebar Adis yang tuju masih bisa digagalkan. Pais kali ini masih Pais dua terjadi dengan nomor punggung 19. Dan deplay di sana. Masih deplay ke belakang saja Rio. Tempel ketat kali ini saudara Iit maksudnya. Masih Rio. Kerjasama yang cukup bagus kali ini Adis. Lebar maksudnya kepada saudara Deka masih bisa digagalkan para pemain dari SLI Ligung Pais maksudnya bola-bola . Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan yang tendangnya bola ke Firman. Umpan crossing cukup bagus dari Adis Deka di sana. Kembali nomor punggung 9 Aik maksudnya dihalau saja pemirsa. Ada Hadi di sana Septian maksudnya masih Septian umpan melebar kali ini yang dituju maksudnya dari nomor punggung 19 Andaru kali ini kembali bisa dikuasai para pemain Aljun. Pelanggaran pemirsa lagi-lagi untuk SLFC Ligung di babak pertama ini. Itu tetangkalan itu hijau Pak Ijo. Coy, tas. Tetangkalan iya teh ya. Di sini di mana-mana. Sangat bagus sekali tangkapan dari seorang Peri pemirsa lebar pada deplay yang dituju masih deplay. Iit di sana mencoba menusuk dari sektor kiri ke belakang saja Pais melebar masuk pada Diki yang dituju kembali Ridwan kerjasama dengan Aziz cukup bagus masih Ridwan. Deka di sana mencoba pertahanan dari kesebelasan Aljun kerjasama dengan Arif masih Arif umpan yang cukup bagus pada saudara Coki yang dituju masih Arif mencoba melewati dengan Sanjar masih Arif crossing masih bisa dibaca oleh saudara Borin lagi-lagi dibuang sayang pemirsa. Lemparan ke dalam saja untuk Aljun deplay ke belakang saja Firman kali ini masih Firman deplay kembali mencoba melihat dengan nomor punggung 12 Iit maksudnya balik Firman crossing berbahaya lagi-lagi mampu diamankan saudara Iman kali ini kerjasama Diki kali ini mencoba menusuk dari sektor kanan siapa yang dituju kali masih Diki kerjasama dengan nomor punggung 15 maksudnya. Kembali serangan datang dari kesebelasan Aljun kali ini Coki masih Coki mencoba menusuk dari sektor kiri karena melewati dengan saudara Borin berhasil kali ini melewati dengan 2-3 pemain sekaligus siapa yang dituju kali ini terlalu ingin sendiri nampaknya saudara Coki tidak memberikan kesempatan umpan kepada rekan-rekannya padahal sudah menanti umpan dari saudara Coki kali ini dibuang sayang kali ini umpan terobos pada Hadi masih bisa dikuasai penjaga gawang Peri kali ini Rio di sana masih Rio Firman endek datangnya bola Aziz yang dituju masih Aziz mencoba mencari celah palampan dari kesebelasan SLF Ciligung Deka di sana masih Deka kerjasama dengan Coki apa yang terjadi handsball pemirsa ruang kita dari tendangan langsung mampukah kali ini saudara Aziz mencetak gol dari tendangan langsung kita saksikan sesaat lagi dari jarak yang cukup dekat sekitar 18 meter dari gawang pemirsa mampukah saudara Zamra menepis tendangan dari saudara Aziz kita saksikan sesaat lagi. Ancang-ancang Aziz gelandang serang dari kesebelasan Puma Aljun FC Majasari pemirsa.
Ancang-ancang Aji sekali ini, tapi lima pemain sudah berada di depan Mister Gawang. Shooting langsung! Masih tipis di samping Mister Gawang dijaga oleh saudara Jakra Pemirsa. Lagi-lagi tendangan Aji saja menghasilkan tendangan Gawang saja. Ancang-ancang Iman kali ini, libero dari kesebelasan SLI FC Ligung. Tembakan langsung berdepan. Ada Hani Daru di sana, kembali mencoba menguasai permainan. Masih deplek, pendek pada Arif, cukup bagus kali ini. Andaru kali ini kerjasama dengan Ajis. Umpan satu yang cukup bagus, crossing lagi-lagi. Masih bisa digagalkan para pemain dari SLI. Borin, pada siapa maksudnya Hadi yang dituju. Kembali deplek, melebar pada Rio yang dituju. Firman. Ajis kembali menguasai bola, masih Ajis. Tempel ketat kali ini. Iit. Aik maksudnya. Masih Iit. Langgaran kali ini. Tunggu sebelasan SLI FC Ligung kali ini. Skor masih 0-0 di babak pertama ini. Ancang-ancang Iman kali ini akan mencolokkan tembakan langsung. Hero dari kesebelasan FLF Jaligung. Shooting langsung ke depan. Siapa yang itu dimaksudnya Iip? Dihalau saja kali ini Firman. Pais di sana. Offset lagi-lagi para pemain dari SLFC. Tembakan sudah dilakukan kali ini Ajis, masih Ajis. Coba menguasai permainan kali ini, siapa yang dituju kali ini nomor punggung? Mindaru atau saudara Coki kali ini? Bukan penonton, penyalakan bola. Diting pemain maulang-ulang bal. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk Puma Aljun Absenis siang hari ini. Sudah dilakukan kali ini dua, terjadi dengan Diki maksudnya. Ke belakang saja Ajis, masih Ajis. Umpan crossing berbahaya, Dek yang dituju. Hampir saja sundulan kali ini dari saudara Deka. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja pemirsa. Ancang-ancang Iman kali ini, libero dari kesebelasan SLI FC Ligung akan mencoba melakukan tembakan shooting langsung ke depan yang dituju kali ini Iip, Hadi ataukah kali ini Aik di sana. Dua terjadi dengan Coki, maksudnya ada Ajis di sana, masih Ajis mencoba melihat dengan Aik, masih Ajis. Berhasil matang satu pemain kali ini, masih Ajis umpan terobosan berbahaya pada Septian. Masih bisa diselamatkan dengan baik para pemain belakang dari SLI FC Ligung kali ini. Serangan datang dari kesebelasan Aljun maksudnya. Lebar kepada Deple yang dituju, masih Deple. Shooting langsung ataukah umpan crossing kali ini pada saudara Ridwan. Berbahaya, masih bisa digagalkan Borin maksudnya. Kali ini Ridwan. Ajis pendek datangnya bola kali ini, Handaru maksudnya, masih Handaru. Mencoba lewat dengan 2-3 pemain, masih bisa digagalkan pemain belakang dari SLI FC Ligung. Borin maksudnya, lemparan ke dalam saja kali ini untuk Buma Aljun pemirsa. Sudah dilakukan, Ajis di sana. Masih Ajis, siapa yang dituju kali ini, Deka atau saudara Arif? Mencoba menusuk dari sektor kanan, dua terjadi dengan Iman kali ini, Mas Arif. Mencoba mengatasi penghasilkan menuju lewatnya dengan saudara Iman. Crossing Handaru, masih bisa digagalkan Borin maksudnya. Pais apakah Arif kali ini, perbuatan pada saudara Adi. Langgaran
garam pemirsa, kali ini saudara Rio menarik salah satu pemain dari kesebelasan FC Ligung. Kartu kuning diberikan wasit kepada saudara Rio. Ruang tercipta lagi-lagi dari tendangan langsung pemirsa. Mampukah kali ini saudara Borin mengeksekusi tendangan langsung dari jarak 20 meter. Ini dijaga oleh saudara Ferry. 4-5 pemain sudah berada di depan Mr. Gawang. Shooting langsung. Lagi-lagi masih melenceng di samping Mr. Gawang. Dijaga oleh saudara Ferry pemirsa. Skor masih 0-0 di babak pertama ini. Ancang-ancang Rio kali ini sudah dilakukan pendek datangnya bola masih Rio. Shooting langsung ke depan. Kali ini yang dituju Deka. Maksudnya saudara Aib. Cukup bagus. Masih bisa diamankan penjaga gawang Japra pemirsa. Ajis kali ini. Arif Deka. Maksudnya masih Deka. Duel terjadi dengan saudara Sandar kali ini. Lemparan ke dalam saja untuk Puma Aljun di babak pertama ini. Ancang-ancang Ajis pemirsa. Gelandang serang dari kesebelasan Puma Aljun akan mencoba melakukan tembakan langsung ataukah umpan crossing kepada rekan-rekan yang kita saksikan sesaat lagi. 4-5 pemain sudah berada di depan Mister Lano. Shooting langsung. Arif kali ini kembali tembakannya masih bisa digagalkan para pemain dari SLIFC. Hanya menghasilkan set untuk di babak pertama ini. Ancang-ancang Ajis kali ini mampukah membuka keran gol, kita saksikan sesaat lagi. Sudah dilakukan. Kali ini masih bisa digagalkan Iman. Shooting langsung kali ini Rio. Masih membentur para pemain dari SLF Celegung. Serangan baru kali ini datang dari kesebelasan SL. Lagi-lagi hadir, masih hadir. Pelanggaran lagi-lagi dead play kepada saudara Hadi pemirsa. Kali ini serangan harus digagalkan para pemain dari Aljun FC. Sangat berbahaya kalau dibiarkan begitu saja pemirsa. Kembali peluang tercipta dari tendangan langsung Borin. Kali nomor punggung 23 akan ditemukan eksekutor shooting langsung ke depan. Dengan mudah Ferry menangkap si kulit bundar kali ini Septian. Masih Septian mencoba membangun serangan kali ini. Pendek datangnya bola cokit maksudnya dituju kembali Saktian. Lagi-lagi dibuang saudara Iman. Masih bisa dikuasai para pemain dari Arjun pemirsa. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini Ridwan, maksudnya kerjasama dengan Firman melebar pada Depre yang dituju. Masih Depre mencoba menguasai bola. Pendek datangnya bola Deka yang dituju, masih Deka. Umpan yang cukup bagus. Lagi-lagi Ajis di sana. Duel terjadi, coki maksudnya masih bisa digagalkan Borin kali ini. Septian umpan crossing. Ada Iman di sana. Kembali Arif mencoba menusuk dari sektor kiri. Lagi-lagi hanya meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam saja kali untuk kesebelasan Puma Aljun FC Majasari pemirsa. Sudah dilakukan pada nomor punggung 12 Firman. Ada Ajis di sana. Masih Ajis, siapa yang dituju kali ke belakang saja Rio maksudnya. Menjaga gawang Ferry kali ini. Lebar kepada Rio yang dituju. Deplek di sana. Masih deplek. Belakang saja Handaru maksudnya. Lebar kali ini pada Ajis. Masih Ajis. Septian yang dituju kali ini masih Septian. Crossing kali ini masih membentur para pemain dari FC Ligung. Firman maksudnya. Kali ini serangan datang gagal kembali oleh saudara Ridwan. Rio di sana. Masih Rio. Umpan terobosan pada sektor ini. Coba menyisir lapangan dari sektor kanan kepada Handaru yang dituju, masih Handaru. Lebar pada Ajis.
ke belakang saja, maksudnya ada Ridwan Rio di sana, masih Rio pendek datangnya bola, Firman lagi-lagi kerja sama dengan Handar, cukup bagus mencoba melewati dengan 2-1 pemain, namun gagal pemirsa. Serangan dari kesebelasan Pum Ajun, kembali datang dari serangan dari SRI, lagi-lagi kena di tangan Ridwan pemirsa. Firman di sana, ke belakang saja Handaru, maksudnya masih Handaru. Gagal melewati dengan saudara Pais atau Diki, kali ini ke belakang saja. Diki kali ini, apa yang terjadi? Bukan pelanggaran pemirsa. Masih bisa dikuasai para pemain Aljun. Ajis kali ini kerjasama dengan Firman. Kembali Handaru, masih bisa digagalkan nomor punggung 27 maksudnya. Kedahankan ini. Apa yang terjadi pemirsa? Lemparan ke dalam sudah dalam kali ini. Firman lebar DK yang dituju kali ini mencoba membangun serangan DK. Arif kerja cukup bagus, lagi-lagi mampu dikandaskan saudara Borin pemirsa. Lemparan ke dalam saja untuk Puma Aljun FC Majasari. Apa yang terjadi? Lagi-lagi salah satu pemain dari SLI kesakitan pemirsa. Di dalam ya. Jangan di luar, jangan di luar, di dalam. Kembali di pemirsa sudah bisa bermain kembali nampaknya. Lemparan ke dalam kali ini untuk Puma Ajun sudah dilakukan kali ini Handaru. Playmaker dari kesebelasan Aljun FC, crossing ke depan Arif di sana. Hampir saja tandukan dari saudara Arif, masih melenceng di samping Mister yang dijaga saudara Jafar kali ini. Tambahan waktu 2 menit di babak pertama ini. Berbahaya hadir di sana. Apa yang terjadi? Bukan pelanggaran pemirsa. Kali ini serangan datang dari kesebelasan Aljun. Firman kali ini ada Aik di sana, masih Aik. Berhasil melata dalam 1-2 pemain sekaligus. Kali ini Aik ke belakang saja. Masih ada ke belakang Sanjar yang dituju, masih Sanjar. Lagi-lagi bukan pelanggaran, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini Rio. Masih Rio pemirsa. Shooting langsung ke depan, berbahaya Arif di sana. Dua terjadi dengan saudara Iman, ada Borin di sana. Kembali Sanjar mencoba menguasai permainan. Deka, masih Deka mencoba melihat dengan saudara Sanjar, melebar kepada Arif. Umpan yang cukup bagus, Arif yang dituju. Lagi-lagi masih bisa digagalkan para pemain SLI pemirsa. Hadi handsball kali ini. Kali pelanggaran tercipta pemirsa, handsball kali ini. Siapakah yang akan menjadi eksekutor kali ini? Borin libero dari kesebelasan SLI FC Ligong akan mencoba akan tembakan langsung atau umpan crossing. Kita akan menyaksikan sesaat lagi. Skor sementara masih 0-0. Shooting langsung terlalu tinggi pemirsa, tendangan dari saudara Borin. Bola Rio kali ini, libero dari kesebelasan Puma Ajun ataukah Ferry. Sudah lakukan kali ini Mbak Rio. Crossing ke depan Arif yang dituju kali ini. Dua terjadi, Ajis dengan Sanjar maksudnya. Umpan crossing cukup bagus, lagi-lagi mampu ditanduk oleh saudara Pian kali ini. Lagi-lagi sepak pojok untuk Puma Aljun di babak pertama ini. Skor masih 0-0.
kesebelasan Puma Aljun akan mencoba tembakan sepak pojok. Sudah dilakukan. Masih bisa diselamatkan para pemain dari SLI FC Ligung pemirsa. Lemparan ke dalam saja kali untuk Puma Aljun. Siapa yang dituju maksudnya kali ini? Sudah dilakukan pendek datangnya bola. Crossing lagi-lagi Rio. Kick off babak wasit. Ada pergantian pemain dari Aljun FC. Deploy keluar nomor 6 masuk Paruki nomor 14. Ocan yang ajak wae age teh liburan. Era babak keluar aja napa? Kick off babak kedua sudah dimulai. Selamat menonton dan menyaksikan salam olahraga kembali ke lapangan menit tendangan pertama dari kesebelasan Aljun FC. Masih di samping Mister Gawang dijaga oleh saudara Zapra pemirsa. Ancang-ancang Iman kali ini akan mencoba melakukan tembakan langsung. Baru dari kesebelasan SLF Selegung sudah dapat kali ini ketujuh Pais. Ada Handaru di sana kali ini, Paruki maksudnya. Lebar kepada Diki, masih Diki. Mencoba melihat dengan saudara Septian kali ini berhasil. Masih bisa digagalkan Ridwan. Ada Coki di sana kerjasama dengan Ajis kali ini. Mencoba menguasai permainan melebar kali ini kepada saudara Septian yang dituju. Mencoba menusuk dari sektor kali ini, Paruki maksudnya. Mencoba melalui cadangan dari saudara Sanjar, umpan crossing kepada saudara Deka. Pelanggaran pertama kali ini untuk Aljun FC. Peluang tercipta kali ini di babak kedua, di menit-menit awal pertandingan pemirsa. Membuka para pemain Aljun FC, membuka keran gol dari tendangan langsung dari jarak 17 meter. Yang dijaga oleh saudara Japra kali ini. Menjaga gawang dari kesebelasan SLI FC Ligung. Ancang-ancang kali ini Handar kotak saudara Paruki. 4-5 pemain crossing sudah dilakukan. Masih bisa diselamatkan Iman kali ini. Diki di sana duel terjadi dengan saudara Rio maksudnya. Ke belakang saja kali ini. Coki, masih Coki ke belakang Handaru yang dituju. Umpan melebar maksudnya kepada Paruki kali ini masih bisa digagalkan Borin. Kali ini Arif coba membantu pertahanan dari kesebelasan Aljun FC. Ke belakang saja kali ini Septian masih bisa digagalkan Aik maksudnya. Handaru kali ini masih Septian. Lebar Rio yang dituju. Ada Diki di sana. Masih Rio, Coki kali ini mencoba menusuk di sektor kiri kerjasama dengan Ajis. Masih Ajis kali ini kerjasama dengan Deka. Pelanggaran lagi-lagi diberikan wasit kepada para pemain Aljun FC pemirsa. Membuka kali ini para pemain Aljun FC membuka gol dari tendangan langsung. Kita akan menyaksikan sesaat lagi pemirsa. Ancang-ancang kali ini. Ajis akan mencoba melakukan tembakan
langsung dari jarak 18 meter pemirsa. Mampu kakaknya saudara Ajis ceploskan si kulit bundar pada gawang dijaga oleh saudara Japra. Shooting langsung berbahaya namun masih membentur para pemain dari SLI. Terjatuh lemparan ke dalam saja kali ini saudara Ajis. Sudah 8 Diki yang dituju. Masih Diki ditempel ketat kali ini Handaru. Kali lemparan ke dalam untuk SLI FC Ligung pemirsa. Sudah dilakukan. Handaru di sana. Sekian. Irman di sana, Aik, masih Aik, lagi-lagi kurang cermat pada siapa Aik yang dituju. Masih Firman, lebar kepada Paruki yang dituju, masih Paruki. Mencoba menusuk dari sektor kanan kerjasama dengan Deka, cukup berbahaya. Apa yang terjadi kali ini, ganjalan dari seorang Borin. Masih bisa mengelakkan serangan dari Puma Aljun FC Majasari pemirsa. Banyak keberbenan pemirsa dan minta air saudara Borin katanya obat saya ini sekarang dapat keberbenan kesemutan kelilipan Skor sementara masih 0-0 di babak kedua ini di menit-menit awal pertandingan pemirsa. Ancang-ancang kali ini shooting langsung. Masih bisa diamankan para pemain. Handaru mencoba tembakan dari luar kotak penalti. Lagi-lagi masih tinggi melambung di atas mister gawang pemirsa. Hanya menghasilkan tendangan gawang lagi-lagi untuk kesempatan SRI FC Ligung. Ancang-ancang Iman kali ini akan mencoba melakukan tembakan langsung. Siapa yang dituju kali ini? Ais, Iip, ataukah saudara Hadi kali ini? Diki di sana ada Handaru. Kembali Coki mencoba membangun serangan melewati cadangan dari saudara Tian. Lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan SLI FC Ligung. Ancang-ancang kali ini Borin akan mencoba melakukan tembakan. Siapa yang dituju kali ini? Diki atau saudara Hadi? Sudah dilakukan kali ini. Diki yang dituju adalah Handaru di sana. Coki lagi-lagi dua terjadi dengan saudara Tian. Kembali Diki mencoba masih permainan kerjasama dengan Aik kali ini. Masih Aik. Lebar kepada saudara Heru, maksudnya kembali gagal serangan dari SLI FC Ligung. Ajis di sana lebar Paruki yang dituju ada Ridwan di sana. Masih Paruki ke belakang saja kali ini Ridwan. Masih Ridwan umpan crossing. Jangan buru kadio dari SLI FC Ligung kali ini. Pelanggaran terjadi kali ini. Para pemain adu belajar pemirsa. Saudara Hadi dan saudara Septian kali ini harus berbaring di lapangan. Dan nampaknya saudara Haji tidak kuat pemirsa.
bisa dilanjutkan ataukah harus diganti saudara Hadi kali ini? Nampaknya harus ditarik keluar sementara pemirsa saudara Hadi kali ini. Ancang-ancang Rio kali ini. Pendek datangnya bola kali ini Handaro. Lebar kepada saudara Septian kali ini. Bahasa Septian mencoba menusuk dari sektor kiri. Ais di sana berhasil mencuri bola. Lagi-lagi Septian gagal melewati hadangan saudara Pais. Yang crossing Jiki yang dituju, maaf Jiki, lebar masuk pada Aik. Dua terjadi dengan saudara Firman kali ini. Iis maksudnya Pais kali ini, masih Pais umpan yang cukup bagus pada saudara Iis. Namun bola lebih dekat pada penjaga gawang Ferry pemirsa. Kembali serangan dari kesebelasan Alvin. 17 diganti nomor 15. Ada pergantian pemain. Shooting langsung. Kembali serangan datang dari kesebelasan. Berbahaya kali tendangan dari. Kecuali kalau dari tembak baru masuk juga boleh. Belum tembak, cuma masih nggak lihat. Ancang-ancang Borin, shooting langsung ke depan, di tiang dituju. Ada Handaru di sana, kembali serangan datang dari kesebelasan. SLI, Epsaligung, Diki maksudnya. Arif di sana, masih Arif. Tembak ketat Diki kali ini. Gagal merasa dengan saudara Heru. Umpan lebar kepada saudara Pais. Aik di sana, kembali Septian. Gagal pemirsa ada Handaru. Kembali para pemain dari Arjun FC mencoba menggempur pertahanan di kesebelasan SLI. Lagi-lagi kepada siapa tidak jelas pemirsa. Ada Sanjar di sana. Dibuang sayang pemirsa. Kembali serangan datang dari kesebelasan Azuti langsung. Lagi-lagi masih melenceng di atas mister gawang pemirsa. Keluarnya berapa 16? Yang 16 keluarnya berapa? 12 keluar 12? Apa ya? Ini seperti ini. 12 keluar, tenang aja pak. Iya ya. Lemparan ke dalam sudah ya. Pak. Masuk 3. Oh ya, siap. Berapa? Handaru, nomor berapa? Nomor berapa? 19 keluar, masuk 15. Pelanggaran kali ini terjadi pemirsa. Yang satu lagi. Nomor berapa? Ancang-ancang Diki kali ini. Tembakan kali ini sudah dilakukan.
ambil serangan kakak dari SLY. Eh, tadi gue. Yang ini dulu. Oh, ini dulu ya. Kemudian ini, kemudian terakhir itu ya. Tapi dalam satu kali waktu, Pak. Hah? Iya, satu kali waktu ya. Baik serangan dari Arjun FJU umpan terobosan Deka yang dituju. Tiga pergantian sekaligus dari Arjun FJ. Nomor 8 keluar masuk. Nomor 8 keluar Septian masuk Bintang. Firman keluar Makung 12 masuk Tio. Dan Handaru keluar masuk Rudi. Berarti sekaligus pergantian dari Arjun FJ. Nampaknya salah satu penjaga gawang dan kesebelasan SLI lagi-lagi harus terkapar di lapangan tangan pemirsa dan tim medis sudah memasuki lapangan. Kembali Jakarta sudah berdiri dan kembali bertanding kali ini. Boring. Shooting langsung ke depan. Siapa yang tujuh kali ini nomor punggung 15? Jakarta. Crossing kali ini pada nomor 9 Coki. Maksudnya apa yang terjadi? Lemparan ke dalam saja. Sanjar kali ini. Maksudnya pada Jango kali ini masih bisa dikuasai para pemain dari Arjun. Sudah dilakukan. Kembali serangan datang dari kesebelasan Arjun FC. Ada saudara TK yang tujuh. Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Arjun. Orang sementara masih 0-0 di babak kedua ini. Sudah dilakukan. Siapa yang tujuh kali ini? Taruki masih bisa digagalkan. Lebar kali ini pada nomor punggung 16. Shooting langsung maksudnya. Namun lagi-lagi tendang dari saudara Arif masih melenceng di samping Mister Gawang Pemirsa. Waktu minggu mau bilang dia bilangnya ancang-ancang Japra kali ini menjaga gawang dari kesebelasan SLI FC Ligung. Shooting langsung Borin Heru yang ditunjuk kali ini ada lebar pada Diki. Ditambah ketat nomor punggung 16 Tio. Masih bisa digagalkan Bintang maksudnya. Shooting langsung mencoba tendangan dari luar kotak penalti kali nomor 9 Heru. Dua terjadi kali ini Tian dengan saudara Arif Adis di sana. Rio maksudnya kepada TK yang dituju. Ada Iman di sana. Kali ini serangan Coki masih bisa ditangkap dengan baik penjaga gawang Japra. Shooting langsung. Kali ini Pais Rio di sana. Bintang maksudnya Rudi atau saudara Tio. Pelanggaran kali ini Jango. Dorong salah satu pemain. Kamu lagi apa? Masih Adis lebar kepada Ridwan kali ini. Paruki di sana. Masih Paruki. Langgaran lagi-lagi. Pais mencoba mendorong salah satu pemain dari Arjun FC pemirsa. Kali ini peluang tercipta dari tendangan langsung dari jarak yang cukup jauh sekitar 30 meter pemirsa.
Rio kali ini. Umpan crossing atau pertendangan langsung kita akan menyaksikan sesaat lagi. Shooting langsung. Masih belum menemui sasaran dari tendangan Rio pemirsa. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ancang-ancang Iman atau Kajak Prakali akan mencoba melakukan tendangan. Shooting langsung ke depan berbahaya. Cukup bagus kali ini ada bintang di sana. Jangok dua terjadi dengan saudara Ridwan kali ini. Paruki yang dituju masih Paruki mencoba menembus batas pemirsa. Ada Ajis di sana. Kerjasama dengan Paruki kali ini cukup bagus. Coki kali ini melebar pada Ajis. Crossing masih membentur para pemain dari kesebelasan SLF Celigung. Bali Sanjar kali ini umpan melebar pada Jangok yang dituju. Masih bisa dikuasai para pemain belakang dari Aljun FC Bintang. Melebar kepada nomor punggung 16 Tio. Masih Tio kali ini tempat pecat gigi ke belakang Rio kali ini. Masih Rio melebar kepada Ajis. Ke belakang saja Ridwan maksudnya. Melebar kepada saudara Rudi kali ini. Ada Paruki di sana gagal pemirsa. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk Aljun FC. Skor sementara masih 0-0 pemirsa. Ajis kerjasama dengan Rudi umpan crossing berbahaya. Kembali dikasih para pemain dari Aljun Rudi maksudnya. Hampir saja tendangan dari saudara Deka pemirsa. Tio maksudnya. Sudah dilakukan, masih bisa diamankan Tian kali ini ada bikin coba dua dengan saudara Ajis kali gagal melihatnya dengan saudara Ajis. Masih Ajis kerjasama dengan Pak Rudi kali ini terlepas. Aik masih Aik di sana. Siapa yang dituju kali ini tidak jelas Aik kepada siapa. Lemparan ke dalam saja untuk Aljun. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Jiki di sana. Apa yang terjadi pemirsa? Meninggalkan lapangan begitu cepat. Lemparan ke dalam Rio kali ini yang dituju. Masih Rio kerjasama dengan Aziz. Lebar kepada Deka kali ini. Masih Deka mencoba membangun sekarang kerjasama dengan Coki kali ini. Gagal melewatnya dengan saudara Pais. Kembali Rio lebar ada Tio di sana. Masih Tio mencoba melewatnya dengan Ai kali ini melebar. Maruki yang itu shooting langsung berbahaya. Lagi-lagi tendangan dari saudara Paruki hanya menghasilkan tendangan gawang saja pemirsa. Ancang-ancang Iman kali ini libero dari kesebelasan SLIF Celigo akan mencoba tembakan langsung ke depan. Diki yang dituju kali ini dua terjadi dengan Tio maksudnya. Terlepas bintang Ridwan di sana. Kembali Tio mencoba menguasai bola. Dua terjadi dengan saudara Diki. Masih bisa dicuri dengan baik. Masih Diki berhasil merasakan saudara umpan crossing berbahaya. Lagi-lagi tangkapan dari seorang Ferry hampir saja diserobot saudara Pais pemirsa. Shooting langsung Ferry kali yang dituju nomor punggung 7 Arif. Dua terjadi dengan Sanjar kali ini masih Arif. Coba melewati orang dari saudara Sanjar kerjasama dengan Paruki. Masih Paruki. Deka di sana kerjasama dengan Ajis cukup bagus. Namun kepada siapa yang dituju Ajis kali ini gagal. Jangan di sana dua terjadi dengan saudara Bintang. Masih bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Ferry kali ini. Paruki
kali ini mencoba membangun serangan kerja sama dengan Arif. Tempel pekat Sanjar kali ini. Masih Arif Kadio ya? Crossing. Lanjutkan dari saudara Deka. Shooting langsung. Lagi-lagi tembakan dari seorang Paruki masih tinggi melambung di atas Mister Gawang. Lagi-lagi kesulitan menembus para pemain belakang dari FC Legung. Nampaknya cukup disiplin di sore hari ini tentunya. Ian tembakan langsung ke depan. Gigit maksud yang ditujukan ini. Gagal pemirsa, kembali serangan dari SLI. Kembali dikuasai para pemain dari Aljun Rio. Umpan terobosan maksudnya kepada saudara Aib. Aib di sana. Bukan handball pemirsa. Ada Aib di sana. Serangan balik jangkok yang dituju masih sama. Duel terjadi dengan Ridwan kali ini. Belakang saja Rio. Ridwan yang dituju kali ini. Deka, Aji sekali ini. Apa yang terjadi handball Aji sekali ini? Libero dari kesebelasan SLI FC Legung akan mencoba melakukan tembakan langsung ke depan. Gigi yang dituju. Jangok di sana. Tembakan dari seorang Gigi masih menyamping di samping gawang yang dijauh saudara Perry kali ini. Tergesa-gesa nampaknya saudara Gigi. Jangan gawang saja kali itu. Aldin Edson. Shooting langsung. Perry maksud pada Rio yang dituju. Dan Pio di sana. Diki bintang kali ini. Dua di udara kali terjadi pemirsa. Dan Rio di sana. Aik maksudnya. Dua terjadi dengan Pio. Masih Aik. Kembali Diki. Kembali kerjasama dengan Aik. Masih bisa digagalkan para pemain dari Aljun kali ini. Deka tempel kekas Borin kali ini. Masih Deka mencoba melewati dengan dari saudara Borin pemirsa. Bola kali ini saudara
dari serangan datang dari kesebelasan Arjun Paruki, kali ini mencoba menguasai permainan lebar pada Ridwan yang dituju Mahdi Ridwan. Siapa yang dituju dengan crossing masuk pada saudara Coki. Masih bisa digagalkan Iman, kali ini dibuang sayang pemirsa. Ini yang mau buat deh. Kenapa? Sudah dilakukan. Masih bisa dikuasai dengan bekerja penjaga gawang Japra kali ini. Skor masih 0-0 di babak kedua ini. Tembakan kali ini yang ditujukan pada saudara Dika atau Kajangol kali ini. Masih bisa digagalkan Ridwan. Ada Coki di sana. Duel terjadi dengan Sanjar kali ini. Masih Sanjar. Crossing Coki maksudnya. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam saja untuk Aldun Aceh. Sudah dilakukan. Lagi-lagi dibuang oleh para pemain dari SLI Epsilon. Lagi-lagi hanya menghasilkan sepak pojok di babak kedua ini. Ancang-ancang Coki kali ini sudah dilakukan penyekatannya bola Ajis. Umpan crossing, shooting berbahaya dari Arif kali ini. Belum menuju sasaran pemirsa. Tambahan 3 menit di babak kedua ini. Ancang-ancang kali ini para pemain dari SLI FC Ligung shooting langsung jangop yang dituju ada Ridwan di sana. Arif duel terjadi dengan Sanjar kali ini, buang saja kali ini saudara Ewon atau Ridho maksudnya. Ajis kali ini yang dituju ke belakang saja. Crossing bagus kali ini ada Deka di sana, masih Deka. Lebar maknya pada Paruki, pelanggaran kali ini terjadi Rido pemirsa pada seorang Paruki kali ini. Peluang di menit-menit akhir pertandingan pemirsa, mampukah kali ini para pemain Aljun FC mencetak gol dari tendangan bebas pemirsa. Ancang-ancang kali ini siapa yang menjadi awal gojo? Rio ataukah saudara Coki kali ini akan mencoba melakukan tembakan dari jarak 25 meter pemirsa. Shooting langsung masih tinggi di atas mistar gawang pemirsa. Lagi-lagi tendangan Coki belum berhasil menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang lagi-lagi untuk SLI FC Ligung. Shooting langsung ke depan Iman yang dituju kali ini jika dia terjadi dengan saudara Rio, maksudnya dari Rio di sana. Umpan terobosan berbahaya Dika yang dituju, namun bola lebih dekat pada penjaga gawang Ferry. Lebar kali ini Rudy kerjasama dengan Ridwan. Crossing kali ini Paruki yang dituju, masih Paruki mencoba melewati cadangan dari saudara Tian. Tembakan yang masih bisa dibaca para pemain dari SLI kali ini. Tio kerjasama dengan Deka maksudnya. Bukan pelanggaran lagi-lagi. Dika di sana, masih Dika. Ewan umpan terobosan berbahaya pada Dika yang dituju. Bali Adis masih saudara Dika. Masih Adis. Rio di sana melebar kepada Ridwan yang dituju. Ada Arif di sana, masih Arif. Lagi-lagi lebih cepat meninggalkan lapangan pemirsa. Lemparan ke dalam saja kalau untuk SLI FC Ligung. Sanjar siapa yang ditemukan kali ini? Tiga babak kedua. Tiga.
Saligung Borin nomor punggung 23. Pertama kali ini saudara Borin mencetak gol dari tendangan penalti pemirsa. Dan pemenang di sore hari ini akan lolos ke semifinal tentunya, ke final pemirsa. Bisik dua oleh kawan timnas. Ancang-ancang Borin kali ini, penendang pertama dari SLI FC Ligu. Berhasil ataukah saudara Borin kali ini? Ancang-ancang Borin, shooting! Keluar pemirsa, saudara Ferry berhasil menepis menang dari saudara Borin. Tidak masuk dari SLI. Penendang pertama dari Arjun BK nomor punggung 10 pemirsa. Ancang-ancang BK kali ini saudara Deka menyebutkan gol kali ini. Kita akan menyaksikan saat lagi. Ancang-ancang Deka. Shooting! Goal! 1-0 Arjun FC memimpin. Penendang kedua dari SLI Dika berpunggung 10 kali ini. Saudara Jatra kedua dari SLI Dika nomor punggung 10. Ancang-ancang Dika kali ini nomor punggung 10 dari SLI FC Ligu akan mencoblokan tendangan penalti kali ini. Ancang-ancang Dika satu pemirsa. Penendang kedua dari Aljun Ali nomor punggung 7. Sabra, Sabra. Penendang kedua Aljun Arif kali ini akan mencoblokkan tendangan penalti saudara-saudara. Ancang-ancang Arif. Shooting! Gol! 2-1 memimpin Aljun. Penendang ketiga dari SLI Jangok nomor punggung 15 pemirsa. Ancang-ancang Jangok kali ini nomor punggung 15 dari SLI FC Ligung. Shooting! Keluar pemirsa. Bola. Keluar lagi tendangan dari saudara Jango.
Tendang ketiga Rio dari Arjun FC nomor punggung 3 kali ini. Libero dari kesebelasan Arjun FC Majasari. Ancang-ancang Rio. Shooting! Goal! 3-1 Arjun memimpin. Penendang keempat dari SLI FC Ligu Igip. Nomor punggung 12 pemirsa. Ancang-ancang Igip kali ini menendang keempat dari SLI. Nomor punggung 12 kita menyaksikan sesaat lagi. Sudah luar pemirsa dan Arjun FC lolos ke final selama ini.